Sama-sama selalu kita sampaikan sejumlah alam Nabi kita besar Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami Bapak Anggera mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sebetulnya program Astra ini bagian daripada bagaimana kami berkomitmen untuk berkontribusi terhadap masyarakat di daerah-daerah terpencil. Sebelum itu ada salam dari pimpinan kami, Pak Direktur Kodiak, yaitu Bapak Basori Zaini yang ada di Jakarta, yang membawa program-program ini ke sini untuk menjalankan ISR Astra untuk sosialnya, Pak ya. Jadi sebetulnya Astra hadir bukan tahun ini. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu Astra lewat program kesehatan juga mengapresiasi salah satu desa di Teluk Lingkong, kalau tidak salah di desa Tunggal Rahayu Jaya SP1, Pak. Gitu. Dan untuk ESR ekonomi kami hadir mulai tahun 2019. Kami membuat pemicu bagaimana harga komoditi di khususnya ekstran migrasi di Indragiri Hilir yang ada di utara ini bagaimana mendapat perhatian dari perusahaan. Kami membina beberapa desa di KS1 ini, hamparan untuk Kecamatan Pelangiran dan Teluk Lingkong ada 10 desa yang masuk dalam DSA, saya masukkan. Mudah-mudahan ini nanti ada manfaatnya. Yang dulu harga kelapa masih 700-800, ya Pak. Alhamdulillah dengan pemicu itu perusahaan memperhatikan karena takut kalau semuanya bikin kopran. Karena mohon maaf di sini Astra tidak berbisnis, Astra hanya membuat sistem dan pemicu bagaimana ada peningkatan daya tawar yang baik. Dan 2 tahun terakhir alhamdulillah harga kelapa stagnan, harganya cukup baik di atas 2000, di atas 1000, ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua. Dan itulah salah satu yang kita lakukan buat masyarakat di ekstran migrasi di wilayah GS1, Kecamatan Pelangiran dan Teluk Lingkong. Mungkin apa yang kami sampaikan ini nanti, paket ini tidak seberapa bapak ibu sekalian bagi calon penerima, tapi mudah-mudahan ini nanti bermanfaat, ya. Bermanfaat buat bapak sekalian. Jangan dilihat dari apa yang ada di dalam dan nilainya, tapi mudah-mudahan kita bisa mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Camat Teluk Lingkong tadi. Astra yang tidak tahu menahu tentang di sini, ini di mana petanya, di mana Teluk Lingkong itu bisa sampai ke sini. Dan semua itu tentu berkat kerjasama kawan-kawan dari media dan juga dari kawan-kawan sosialita yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Saya mohon maaf Pak Dibi ya, yang saya hormati ini kawan-kawan dari media. Terima kasih untuk PT Astra. Terima kasih PT Astra. Terima kasih untuk